saudara sejagat raya dari kutub selatan sampai kutub utara dari ujung timur sampai ujung barat nah ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saja yang tidak berguna nah jadi ini tempat cuci piring eh cuci piring ini, saudara-saudara sejagat raya, ini tempat cuci baju, tapi tidak ada mesin cuci nya. Ya kan, saya dulu punya mesin cuci, tapi dimakan tikus. <laughs> ini belum kuat beli mesin cuci. Mungkin kalau ada mesin cuci di sini dibangun lagi tempat buat nangkeringin mesin cuci karena saya udah siap colokannya lihat ini di sini ada jam nah ini rumah saya disetting sedemikian rupa supaya jemurannya itu di dalam nah ini jemurannya ya saudara-saudara sejagat raya dari kutub selatan sampai kutub utara nah inilah dia saudara nah ini kan ini adalah lantai atas, saudara-saudara. Lantai atas, di sini kalau banyak angin, anginnya banyak sekali. Dan karena saya ingin misalnya kalau hujan itu tidak ujuk-ujuk. Oh, pakaian-pakaian hujan, nanti kena hujan, pakaian hujan. Ayo jemuran-jemuran. Hujan-hujan gitu kan jadi saya setting cuma di angin-angin saja tapi sepertinya juga punya kelemahan sendiri karena pakaiannya tidak tercecar sinar matahari saya nggak tahu itu kelemahannya apa cuman kayaknya bagusan dicecar sinar matahari sih ya biar kuman-kumannya pada hilang gitu. cuman saya belum punya ide lagi saudara-saudara Nah ini dia Karena harus Membangun rumah lagi Dan biayanya banyak lagi Nah ini saudara-saudara Sejagat raya Kita kembali lagi ke Nah ini tempat cuci baju Ya Ini ada stok air Ember-ember-ember Ini ember pakaian kotor biasa ini ember daleman dan ini buat bilas-bilas saja -bilas kerannya ada di sini dan ini sikat-sikat buat menggosok ini ada sebuah beginian buat tempat naro-naro kan ini ini ini-ini nah ini ini kamar mandi saya yang view-nya juara banget ini ya yang banyak orang melihat di channel saya kamar mandi saya ini sebelah sini di atas ada penampung air ya kan lihat nah maksud saya begini kita kan nyuci di sini ya kan jadi cuci jemur cuci jemur begitu nyuci langsung jemur terus lantainya disetting sedemikian rupa nah lihat kan ini lantainya nah ini jadi dia netes ke bawah lantai airnya nggak ke sini sini ini airnya airnya nggak ke sini airnya tidak tidak ke sini ya airnya tidak ke sini airnya netes ke sini tes 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 atau netes ke sini dan dia airnya nanti mengalir ke lubang air yang di sini seperti itu nah ini lihat saudara-saudara sejagat raya ini juga tabung buat kalau listrik mati ini tabung cadangan air barangkali listrik mati makanya tabungnya gede nah kalau ini pintu rumah saya tapi tidak dipakai nah ini di atas juga ada burung-burung saya Lihat saudara-saudara sejagat raya dari kutub selatan sampai kutub utara. Nah, ini kotor-kotor. Tapi ini burungnya itu e -e nya nggak sampai ke sini sehingga sampai ke baju. Bajunya bersih, tidak kena kotoran-kotoran burung. Nah, jadi misalnya kita udah bilas-bilas, kita udah selesai mencuci peres peres tinggal pasang sini pasang sini pasang sini gitu tidak usah kita membawa ember terus ke halaman belakang tidak usah kita apa ya biasanya kan terpisah antara cucian dan jemuran itu terlalu jauh nah ini saya setting sedemikian rupa supaya jemuran itu deket dengan tempat cucian nyuci, jemur, nyuci, jemur begitu dan jemurannya juga disetting supaya tidak kena air hujan nah ini ini anginnya banyak sekali kalau siang busuk 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 karena ini di lantai dua kan tuh, nah ini, ini. tuh, lubang-lubangnya begitu banyak sekali saudara-saudara sejagat raya tuh kan, so Tokoknya luar biasa sekali ini Saya setting sedemikian rupa Dengan pembangunan-pembangunan yang Memakan banyak biaya sekali saudara-saudara Terima kasih kepada Teman-teman yang sudah men-subscribe saya saya akan memberikan sebuah video-video yang tidak berguna sama sekali Ya begitulah saudara-saudara Oh -saudara. uh, ini ada jam Misalnya akan nyuci Ini udah jam berapa ya gitu kan Nanti terlat berangkat sekolah terlat kerja Nah ini maka ada jam Maka saya kasih jam Oke okay, saudara-saudara sejagat raya dari kutub selatan sampai kutub utara apalagi yang harus saya bahas nah terutama ini ya supaya nanti netes-netesnya itu ke sini ya kan kita setting sedemikian rupa ini cuciannya jemurannya jemurannya netes-netes ke bawah sini ke bawah bawah nanti mengalir ke sini ini juga lantainya dibikin miring agak miringlah di setting supaya air mengalir ke saluran air sedemikian rupa ini modelnya apa ya minimalis minimalis begitulah oke okay. semoga menjadi solusi dan berguna oke okay. saudara sejagat raya jangan lupa subscribe nanti banyak video-video yang tidak jelas yang akan muncul Oke, saudara-saudara, ini hanya berbagi pengalaman saja mengenai jemuran, tempat cucian, dan jemurannya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe.